warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, John Itung. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuka casing belakang atau backdoor Xiaomi Redmi 4A. Membukanya ini cukup mudah. Tinggal kita keluarkan tempat SIM cardnya. Nah, ini kita keluarkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian kita buka dari samping pelan-pelan ya. Jadi tempat kartunya harus dilepas terlebih dahulu ya. Kalau tidak dilepas tidak bisa dibuka ya. Terus seperti ini. Pastikan kuku Anda panjang ya. Kalau tidak panjang akan terasa sakit. Ya, terus pakai kuku atau pakai plastik juga bisa. Ya, sudah hampir terbuka. Ya, pelan-pelan saja. Ya, mulai terbuka. Bagian bawahnya lagi masih rapet. Iya, sudah terbuka. Sakit juga ya. Nih, sudah terbuka. Iya, seperti ini, mudah bukan? Beginilah cara membuka casing belakang Xiaomi Redmi 4A. Ya, sekian tutorial pembukaan backdoor atau casing dari Xiaomi Redmi 4A. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Saya ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan sukses selalu buat Anda. Bye bye.